Daniel Salasa. Masuk ke dalam bersama teman-teman penyelam, ternyata memang benar di dalamnya ada bagian bangkai pesawat, bagian sayap dan propeller, ya, baling-baling, ya, itu berada di kedalaman 20 sampai dengan 22 meter. Nah, dari situ setelah kami melihat, kami menganalisa bahwasanya pesawat itu adalah pesawat peninggalan Perang Dunia Kedua. Ya, untuk jenis pesawatnya kami coba menerka, menganalisa bahwasanya jenis pesawat ini hampir mirip seperti pesawat Catalina. Ya, pesawat Catalina. Kalau kita lihat, kalau mungkin ada, kita sudah mengetahui bahwasanya di Papre itu di situ banyak peninggalan-peninggalan Perang Dunia, di mana ada bunker-bunker, ya, semacam tempat bahan bakar. Sudah bisa ditebak bahwasanya di situ tempat pangkalan, bukan cuman bunker-bunker, bahkan ada landasan pesawat di Tanjung Tanah Merah, ya, di Tanjung Tanah Merah, yang pastinya banyak peninggalan-peninggalan Perang Dunia Kedua yang ada di